Welcome back to Automotive Star. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys. Kembali lagi di channel otomotif terpercaya dan kesayangan Anda, Automotive Star. Kendati di dalam negeri penjualan Suzuki terseok-seok akibat persaingan pasar, lain halnya dengan pasar ekspor. Ekspor sepeda motor Suzuki mencapai lebih dari jutaan unit tiap tahunnya. Tercatat, Suzuki mengekspor sepeda motor ke 35 negara, yang tersebar di Asia, Eropa, Timur Tengah, Oseania, dan Amerika Latin. Mulai dari underbone atau motor bebek, skuter atau motor matic, hingga motor sport. Pabrikan Suzuki memang berbeda dengan pabrikan Jepang lainnya. Soal tampilan boleh kalah saing, tapi soal performa dan fitur, berani diadu dengan pabrikan Jepang lainnya. Menjelang pertengahan tahun ini, pecinta motor Suzuki wajib tersenyum bahagia. Diam-diam, Suzuki luncurkan motor matic retro seperti Vespa Super. Lampunya unik, seharga Yamaha Fazio. Cukup menarik, guys. Skuter retro 125cc Suzuki ini hadir sebagai motor matic mungil desain ala K-Car. K-Car adalah mobil Jimny versi mungil yang populer di negeri matahari terbit atau Jepang. Skuter Suzuki baru ini memiliki tampang imut dan simpel, dengan dimensi compact serta memiliki desain lekukan bodi mengotak. Motor ini akan menyasar segmen entry level, karena memiliki harga terjangkau. Nah, buat kalian yang penasaran sebenarnya motor matic Suzuki terbaru apa sih? Terus gimana spesifikasi dan harganya? Tonton videonya sampai habis ya. Tapi buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik dan aktifkan loncengnya ya. Karena itu gratis guys, dan menjadikan kita semangat membuat konten yang bermanfaat. Buat kalian yang udah subscribe, terima kasih ya. Pabrikan berlogo S resmi merilis motor baru berupa skutik retro yang diberi nama All New Sui 125. Nama Sui diperoleh berdasarkan singkatan Suzuki Urban Icon. Motor ini memiliki konsep retro yang dapat bersaing dengan skutik bernuansa sama di dalam negeri, Yamaha Fazio ataupun Honda Scoopy. Motor ini menggunakan tampilan klasik seperti bentuk roda 2 era 90-an. Hal ini terlihat melalui bentuk bagian depan motor yang dibuat mengotak dan body boxy. New Sui 125 berbeda dari skutik Suzuki lainnya, yang didesain mengadopsi skuter Eropa. Inspirasi desain Sui diambil dari skuter klasik Jepang. Fascia ala K-Car ini diwujudkan dalam bentuk bodi depan dan lampu sein yang mirip grill mobil buatan Jepang. Bodi depannya ini dibuat menyatu dengan spakbor depan yang juga mengotak. Bergeser ke bagian bodi samping hingga buritanya. Didesain selaras dengan bodi depannya,
dan berpadu dengan stop lamp serta lampu sein full LED berbentuk persegi panjang. Sementara di bagian belakang jok yang mampu dinaiki dua orang, tersemat behel yang mempermanis tampilannya. Kendati mengusung gaya klasik, Sui tetap menggunakan berbagai fitur modern. Seperti lampu depan LED, hingga pengereman memakai sistem cakram. Bagasinya juga tergolong luas, karena mampu menampung satu helm open face dan beberapa barang kecil lainnya. Di bagian dashboardnya terdapat lubang tangki BBM yang berdampingan lubang kunci kontaknya. Hanya saja sistem kunci motor ini masih konvensional. Lalu tampilan speedometer dibuat analog. Untuk spesifikasinya, Suzuki Swift 125 mengusung mesin 124cc injeksi, berpendingin udara, dengan penggerak CVT. Mesin tersebut tergolong cukup irit, dengan klaim 55,4 km per liter. Dapur pacu dengan rasio kompresi 10,3 banding 1 ini, diklaim dapat mengeluarkan tenaga 8,84 PSD 7000 RPM dan torsi maksimum sebesar 9,6 Nm di 6000 RPM. Is this the end before we've even begun? Bagian kaki-kakinya terdapat pelek caswell 10 inci yang dibalut ban depan belakang berukuran 100/90 ring 10. Suspensi depan teleskopik dan shockbreaker belakang ganda. Sebagai pilihan, Suzuki Swift 125 memiliki 5 opsi warna, yakni fondant tangerine, sherbet blue, parmesan white, grey sea salt, dan gooseberry black. Soal harga, Swift 125 dijual di Taiwan dengan bandrol 56.700 Taiwan dolar atau setara 28,5 jutaan rupiah. Hadirnya Sui 125 kini menambah lini produk skutik retro Suzuki Taiwan yang sebelumnya sudah memiliki Suzuki Saluto 125. Nah, jika Suzuki Sui 125 ini hadir di tanah air, layaknya Suzuki Avenue 125, kira-kira cocok nggak ya buat konsumen di Indonesia? Share pendapat kalian di kolom komentar ya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai ya guys. Ayo dukung channel Automotive Star dengan cara klik tombol like, subscribe, dan bagikan ke semua orang. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Comes morning, for now I'll embrace a wondrous sea.